semuanya, ketemu lagi di Surya Alternatif Surabaya. Kali ini kita akan mereview Automatic Emergency Light LED dari Caltech. Nah, lampu ini berdaya 2x5 watt atau sama dengan 10 watt. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel kami Surya Alternatif untuk info mengenai lampu-lampu dan kipas-kipas terbaru dari toko kami. Sekarang mari kita unboxing lampu emergency ini. Nah, seperti yang kita lihat, lampu ini itu ada pengamannya semua, bagian atas, kanan, dan kirinya. Jadi aman waktu kita kirim kemanapun Anda berada. Lampu ini sendiri bahannya terbuat dari plastik untuk bagian atasnya, sedangkan bagian bodinya itu dari besi. Nah, ini dia barangnya. Tapi jangan khawatir, lampu ini tuh berkualitas karena mereknya sendiri adalah Caltech. Jadi, walaupun harganya terjangkau, lampu ini tidak mudah mati dan tidak mudah pecah atau rusak. Selama tidak kita banting ya. Nah, ini dia lampunya, modelnya dua kepala atau dua mata seperti ini. Nah, tipenya sendiri adalah CT3126EL. Di bagian depan ada tombol on-off, tombol test, fuse atau pengaman, dan juga lampu indikator yang menunjukkan pada kita bahwa lampu ini nyala atau tidak. Nah, ini sendiri adalah matanya yang ada LED-nya. Bisa digoyang-goyangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kita mau mengarahkan ke atas, ke bawah, ke depan, itu bisa. Nah, ada pegangannya juga, jadi gampang dibawa kemana-mana atau dipindah-pindah. Dan ini ringan sekali, jadi bisa dibawa oleh anak-anak. Nah, ini ada juga cantolannya atau lubangnya kalau mau dicantolkan atau digantung di dinding. Di bagian samping ada tutup seperti ini, seperti tutup baterai. Tapi ini bukan tutup baterai. Ini adalah tempat kita meletakkan kabel dari lampu ini, yang membuat lampu ini jadi lebih rapi. Jadi kabelnya itu tidak keleleran atau berkeliaran di mana-mana. Kita bisa merapikan kabelnya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak lampu ini, sudah ada tempatnya. Ini juga tidak akan membahayakan orang lain saat kita memasang lampu ini. Jadi kabelnya itu sudah ada tempatnya. Kabelnya ini sekitar 1 meter, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek, pas. Nah, walaupun kita tutup, dengan tutupnya ini, kita bisa keluar kabelnya ya, karena ada lubangnya untuk tempat keluar kabel. Seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba nyalanya. Ingat, lampu ini hanya akan menyala kalau listriknya tidak ada, atau dalam artian mati lampu atau mati listrik. Nah, ini dia sudah menyala, LED 2x5 watt. Sangat terang, apalagi kalau gelap, ini kan kondisi terang. Kalau gelap itu nyalanya bisa sampai 3-4 meter. Gimana itu cukup untuk menerangi satu ruangan. Untuk kita bekerja atau belajar saat mati lampu, karena sebentar lagi adalah biasanya masa-masa untuk mati lampu ya. Jadi, ayo siap sedia lampu emergency light supaya kita tetap bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita saat mati listrik atau mati lampu. Nah, ini saklarnya on, tapi dalam kondisi listrik nyambung. Nah, kalau begitu dicopot atau listriknya mati, lampunya akan menyala dengan sendirinya. Makanya namanya automatic atau otomatis. Tapi kalau waktu tersambung listrik, kita juga tak bisa mengetes nyalanya dengan menekan tombol tes. Nah, ini kita sekarang coba nyalanya ya. Sangat terang. Ini bisa sampai 5 meter. Ini jaraknya sekitar 5 meter sampai ke ujung lemari yang paling coklat belakang itu. Super terang. Dan kita bisa mengarahkan matanya itu ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan kita. Tunggu apa lagi? Buruan sekarang beli Automatic Emergency Light dari Caltech.
di Surya Satya Elektrik Jalan Baliwerti nomor 119-121 Kavling 3 Surabaya atau hubungi nomor WA berikut ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram at ss.elektrik. Subscribe juga channel Surya Satya Elektrik untuk info mengenai lampu gantung, lampu hias, dan juga banyak alat listrik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.